Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di Autofine daerah Semarang Barat, bos. Ini ada tugas untuk perbaikan kaca. Katanya tergores karet kiper yang sudah agak mengeras. Nanti mobilnya di sana, di Innova yang paling belakang itu, bos. Nanti kita perbaiki, kita poles. Semoga menjadi bening lagi, oke ya. Kita lihat kacanya yang mau dipoles ya, bos ya. Kaca di 1714. Nah, ini dia, bos. Kacanya tergores kiper yang sudah mengeras. Cuman ini kayaknya sudah diganti karet kiper. Semoga nanti kalau diganti dan bisa awet lagi, jadi kacanya bening. Nah, kalau dari sini kelihatan putih-putih, bos. Nanti apakah bisa bening lagi, kita lihat lagi nanti hasilnya ya. Ini atas, ini saya narik ke atas. Ini biasanya untuk habis wiper yang ini, bos. Wiper karena karetnya udah agak keras atau sudah aus, jadi kacanya yang rusak. Nanti kita bersihkan, semoga bisa jadi bening lagi. Ini, bos, yang sudah dipoles. Garisnya yang sini ini sudah putus, sudah mulai bening. Nanti kita poles semuanya biar bening semua. Thank you.
lagi. Oke, akhirnya selesai bosku. Poles kaca Innova. Nah, tadi kacanya yang ada gurih wiper, sekarang sudah bening lagi. Nah, yang tadi kelihatan putih sekarang sudah cus gandos lur. Ini tadi banyak putih-putih, sekarang sudah oke lagi ya. Oke kawan-kawan, demikian tadi acara poles kaca di Auto Fine Semarang Barat. Jangan lupa kawan-kawan yang punya permasalahan kaca bleret, wiper berjamur atau berkerak, jangan lupa hubungi Mas Yanto di HP atau WA 081325674402. Dan yang mau belajar bisa hubungi Mas Yanto juga, nanti saya bantu untuk pelatihan poles kaca supaya bisa jadi tukang poles kaca yang oke ya. Oke kawan-kawan, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.